Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Zal Hamzah dalam rancangan Ala Dapur Bujang. Hari ini saya feeling macam gembira sikit. Jadi hari ini kita nak buat soda gembira. Okey, bahan-bahannya mudah. Kita ada cordial syrup, ada susu sejat ataupun susu cair dan soda. Serta gelas berisi ais penuh. Okey, tapi hari ini saya tidak bersorangan. Saya ditemani seorang artis baru daripada MIG Metro West. Saya menjemput Baim Amzi. Come. Hello guys. Assalamualaikum. Hai bro, Hello. Apa khabar? Okey. Lama lah tak jumpa. Tu. Apa perkembangan Baim sekarang? Sekarang ni biasalah buat setakat extra je lagi kan. Oh, okey okey, tak apa. Ada YouTube content yang tengah buat sekarang. Wow, dahsyat. Okey, insya-Allah nanti korang tengok Baim eh. Dia pun ada juga buat rancangan dia sendiri. Nanti sokong dia, sokong saya juga. Okey, Baim, hari ni kita nak buat apa? Tadi saya ada cakap, kalau Baim perasanlah saya cakap apa tadi. Okey, yang pasti ni mesti nak buat air. Betul tak? Oh, betul. Betul tak? Bijak, agak bijak kat situ. Ha, tak sangkalah sebijak ni. Okey, tapi air apa kita nak buat tu? Itu yang masalah tu. Air apa? Hari ni mood Baim macam mana? Sedih ke, rasa macam muram ke, macam mana? Saya sekarang ni tengah happy lah, happy. Orang tengah happy. Awak jemput saya datang sini. Tengah happy sebab apa ni? Tengah happy sebab apa ni? Okey, kalau happy bahasa Melayu dia apa? Kalau happy, gembira. Gembira. Jadi kita nak buat soda. Soda gembira. Soda gembira. Okey, tadi saya ada perkenalkan bahan-bahannya sikit. Okey. Okey, cuba tengoklah apa bahan-bahan. Cuba rasa. Rasa ni apa? Okey, kalau ini soda. Soda. So ini mesti apa, sirap? Mana ni? Bukan darah. Betul. Oh, bukan. Okey. Bukan darah, bukan darah. Sirap. Okey, yang ni? Lepas tu kita perlukan ini susu cair. So, ais. Jadi sangat mudahlah. Sangat mudahlah nak buat dia sebenarnya. Okey, kita letak sirap ni. Cuba letak. Sirap. Okey, dah gelas letak tengah aje. Okey, kita masukkan sirap sampai saya cakap oops. Okey, go. Wow, dia jatuhlah. Tumpah. Tu tumpah keluar. Okey, lagi sikit. Habiskan terus. Yes, kita nampak daripada atas sampai ke bawah mengalir. Okey, seterusnya kita masukkan susu cair. Okey, masukkan susu cair. Okey, tak perlu semua ni, agak banyak sebenarnya, tapi okey tak apa. Cuba tuang, nanti saya cakap baik ya. Okey, sikit. Okey, stop. Saya rasalah dah okey. Tak apa, kemudian kita boleh tambah kalau tak cukup, okey? Okey, sekarang kita masukkan soda. Bahan yang terakhir, bahan yang membuatkan air ni sangat gembira. Okey, cuba. Okey, so kita tambah soda gembira. Oops. Penuh eh? Ha, penuh. Okey, penuh. Saya rasa kita tambah susu cair, langsung kita tambah sikit. Ha. Okey, kita tambah susu cair. Baru. Saya tengok warna dia. Baru dia. Mantap. Wow, Baim, jadi dah siaplah kita punya air soda gembira ni. Ni dah siaplah ni. Tapi kenapa nama dia soda gembira? Saya tak puas hati lagi lah. Okey, melalui rupa dia, apa yang menggembirakan dekat sini? Okey, kalau kita tengok daripada rupa dia, memang sangat gembira lah. Sebab memang cantik teruk. Dia punya colour dia, punya texture dia tu. Tapi kalau kita nak minum, kita kena kacau dulu kan? Kena kacau. Rasanya, cuba Baim kacau. So, saya boleh cuba? Boleh. Kacau dulu. Minum terus. Wow, sedapnya. Okey, rasa. So, kita try minum eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Gembira tak? Sedap tak? Okey, Baim tadi dah minum, rasa apa? Memang sedap sangat. Memang sedap. Okey, jadi korang kat rumah sana, korang semua kena try resepi daripada Baim. Soda gembira. Terima kasih. Okey, jadi inilah dia soda gembira. Korang semua jangan lupa cuba. Okey, jadi kalau diorang macam ada menu-menu ataupun idea lain, macam mana? Mestilah boleh komen kat bawah. Yeah, komen, like dan juga subscribe. Share kat semua orang, okey? Yes. Alright, saya Zal Hamzah. Saya Baim Abdi. Bertemu lagi dalam Ala Dapur Bujang. Ala Dapur Bujang. Bye bye. Jomlah minum. Sedap.